Joko ya yang di marketing itu? Iya, dan kamu Sarah yang di HRD itu ya? Iya. Kok kamu tahu? Ya kan waktu aku masuk kemarin kamu yang wawancara. Oh iya, saya ingat. Saya banyak dengar tentang kamu loh. Katanya kamu itu salah satu karyawan yang paling diandelin di departemen kamu. Ah, biasa aja. Ya kan aku hanya melaksanakan tanggung jawabku aja. Oh ya, kamu tahu gak kalau kamu itu kepilih jadi salah satu calon supervisor di departemen kamu? Masa sih? Iya, dan saya rasa kamu punya potensi loh untuk mengisi jabatan itu. Kasih. Iya, sebelum. Eh Jok, kalau gue jadi lo Jok, gue sih mikir kagak bakalan dapetin dia Jok. Lu ngapain sih? Aduh, dia tuh kelasnya terlalu tinggi buat lu. Lu pasti kagak bakalan dapetin dia deh. Percaya deh. Bos, lu kerja tuh terlalu keras. Masa kerja sampai malam-malam gini sih, Jok? Sekali-sekali curang-curang dikit lah, Jok. Lu kagak ngerti sih, Bud. Gua berjuang untuk dapatkan promosi ini supaya gua bisa buktiin sama semua orang yang telah melecehin hidup gua. Mereka bilang gua itu gak bisa apa-apa. Udah kok, nyatanya dikit, nah apa? Mending ikut gua aja main biliar, oke?
Joko. Iya pak. Kok kamu telat hari ini, nggak seperti biasanya? Ya pak. Memang saya telat. Saya minta maaf dan saya tidak akan mengulanginya lagi. Saya harap gitu. Di tangan saya ada dokumen yang sangat penting dan saya perlu staf yang andal bisa menyelesaikan. Saya bisa percaya kamu. Saya tahu saya bisa percayakan kamu. Saya sangat mengandalkan kamu, Joko. Jadi jangan kecewakan saya. Kamu mungkin mendengar berita di divisi ini akan ada kenaikan jabatan. Jadi coba kamu selesaikan tugas ini tepat waktu, oke? Okay? Iya, Pak. Saya bisa dipercaya dan saya siap mengerjakannya. Saya mau lihat dokumen ini ada di meja saya besok jam 8. Oke, okay, ingat ini penting. Yang lo nyanyiin? Lagu ini gue ciptain buat ngingetin gue kalau walaupun semua orang ninggalin gue, ada satu pribadi yang selalu nemanin gue, ngeliat gue, gak pernah ninggalin gue.
yang sangat mengasihi gue. Maksud lo nyokap lo? Atau pacar lo? Bukan. Lebih dari yang lo bilang itu, ada satu pribadi yang jauh lebih besar dari itu. Siapa? Coba lo lihat sekeliling lo. Semua kehidupan di sini, di dunia ini, dia yang nyiptain. Maksud lo Tuhan? Iya. Yep. Kalau emang Tuhan yang lo maksud, kayaknya dia udah lama deh ninggalin gue. Itu nggak benar. Tuhan tuh mengasihi lo. Dia nggak pernah ninggalin hidup lo. Dia selalu ada buat lo. Gua? Lo tuh nggak tahu apa-apa tentang hidup gue. Kalau emang Tuhan mengasihi gue, gimana hidup gue jadi nggak jelas seperti ini? Bukan kehendak Tuhan buat ngucilin hidup lo. Dia tuh ngemudahin hidup lo karena dia sayang sama lo. Gue sih pengen percaya apa yang lo omongin, tapi kenyataannya kayaknya Tuhan udah males sih sayang sama gue. Itu nggak benar. Tuhan sama ngasih lo lebih dari yang lo bisa bayangin, lebih yang bisa lo perkirakan. Sebenarnya apa sih yang Tuhan ingin ajarin? Kenapa sih ngalamin cobaan kayak gini terus? Gue udah bosan ngalamin kayak gini. Emang di mana lo taruh harapan lo? Sesuatu yang gak abadi. Di mana lo hidup untuk gengsi lo, harta lo? Emang semua itu bisa lo bawa kalau lo balik ke akhirat nanti? Ya, gue emang gak bisa bawa apa-apa ke akhirat nanti. Semua manusia juga akan pasti gak bisa bawa apa-apa ke akhirat. Dan gue juga gak tahu. Lebih dari segalanya, Tuhan dari awal mula udah rindu punya satu hubungan yang baik dengan lo. Tapi dosa kita lah yang bikin jurang pemisah antara dia dengan kita. Dan dengan kebenaran kita sendiri, kita gak bisa nyebrangin jurang itu. Terus dengan gitu kok gak ada harapan dong datang ke Tuhan? Enggak. Semua orang punya harapan. Gue punya satu cerita. Ada dua saudara kembar. Mereka sangat mirip sekali. Tapi mereka punya kepribadian yang sangat-sangat berbeda. Yang satu begitu nakal, begitu malas. Tapi yang satunya lagi begitu pintar dan begitu rajin. Dan ketika mereka menjadi besar, yang nakal ini menjadi seorang gangster yang terkenal. Bahkan menjadi ketua gangster. Dia banyak membunuh, merampok. Sedangkan sang kakak, dia menjadi seorang hakim. Hakim yang begitu terkenal di kota itu. Tahu enggak? Satu ketika sang adik tertangkap dan akan diadili. Dan ternyata yang mengadilinya adalah kakaknya. Seluruh kota gempar. Mereka bingung. Mereka banyak bertanya, apa yang akan dilakukan sang kakak? Apakah dia akan meringankan atau membantu adiknya? Atau dia akan tetap melakukan pengadilan yang adil dan menghukum mati adiknya? Akhirnya tiba hari untuk pengadilan. Sang kakak sangat bingung sekali. Tapi karena dia tahu dia adalah hakim yang adil, dia harus memutuskan sesuatu yang adil tanpa pandang bulu. Akhirnya dia ketuk palu dan mengatakan adiknya harus dihukum mati. Semua orang terkejut. Banyak yang setuju dengan apa yang hakim itu katakan. Tapi banyak juga yang gak setuju. Yang setuju mengatakan bahwa kita punya hakim yang adil, hakim yang tetap mau menjunjung tinggi kebenaran walaupun adiknya sendiri. Yang lain mengatakan dia hakim yang jahat, yang gak punya belas kasihan,
adiknya sendiri pun dia gak mau menolong. Pada malam sebelum adiknya dihukum, sang kakak, sang hakim ini datang ke penjara. Ketika itu, adiknya melihat adiknya begitu marah, begitu membenci kakaknya. Tapi kakaknya mengatakan, "Adik, cepat buka bajumu." Walaupun adiknya sangat bingung, tapi adiknya tetap menurutin juga. Akhirnya mereka berganti baju, bertukar sang hakim menjadi orang yang jahat, sedangkan adiknya yang jahat ini berpakaian seperti hakim. Adiknya bertanya, "Kenapa kak? Kenapa kak mau melakukan hal ini?" Sang kakaknya mengatakan, "Karena cuma ini satu-satunya jalan agar kamu bisa lepas dari hukuman mati." Ketika itu, adiknya menangis dan adiknya pergi. Keesokan harinya, sang hakim yang sudah berpakaian seperti penjahat ini dihukum mati. Dan semua orang tahu bahwa yang dihukum mati adalah sang adik. Tapi ternyata sang kakak lah yang mati, menggantikan posisi adiknya. Itulah yang Isa lakukan buat kita. Orang mengira dia mati karena dosanya, tapi sebenarnya dia mati buat dosa kita. Dia menggantikan posisi kita. Pertanyaannya, apakah lu percaya dia mati buat lu? Dia Allah yang adil. Dia gak bisa ngurangin hukuman lu karena koneksi. Nah, dia hakim yang adil. Kita orang berdosa tetap harus dihukum mati. Tapi karena dia sangat mengasihi kita, dia mau menggantikan posisi kita. Dia mau dihukum mati agar kita dibebaskan. Karena dia sangat mengasihi kita. Tahu gak kenapa? Karena lu sangat berharga di matanya. Berarti lu masih punya harapan dong? Harapan itu selalu ada. Tinggal keputusan lu. Lu mau ngambil harapan itu atau enggak, itu terserah lu. Ya, sepertinya sih gue bisa terima. Senyum-senyum lagi. Kenapa lu, Jok? Saya panjang deh. Tas lu mana? Jambret. Joko, apa yang terjadi? Di jambret, Pak. Di jambret? Kamu gak apa-apa? Enggak sih, Pak. Cuma dokumen yang saya kerjakan kemarin ada di dalam tas itu. Dan tas itu dijambret, Pak. Ya udahlah, gak jadi masalah. Jangan dipikirin. Kebetulan juga tadi klien kita itu telepon. Katanya proyek ini dibatalin. Kamu seharusnya bersyukur, Joko, masih diberi hidup sama Tuhan. Ya udah, sekarang kamu pulang aja dan istirahat di rumah. Oh iya, besok jangan lupa kamu datang jam 8 tepat waktu ya. Karena ada training untuk posisi baru kamu. Hai Sarah. Selamat ya atas jabatan baru kamu. Iya, saya juga tidak menyangka bisa memperoleh jabatan seperti ini. Kamu gak apa-apa? Oh enggak, ya, saya baik-baik aja. Saya tidak merasa pernah sebaik hari ini. Oh iya Sarah, terima kasih ya buat dukunganmu selama ini.
Oke, okay, bagus kalau begitu. Saya naik dulu ya. Oke. Okay. Memang sulit untuk melihat dengan mata yang penuh kasih. Kalau kita melihatnya dengan sudut pandang kita yang kurang sempurna. Tapi kalau kita melihat dari kacamata Tuhan, kita bisa melihat dengan jelas nilai-nilai dari setiap orang. Harapan, impian, ketakutan, dan kasih daripada setiap orang. Setiap manusia diciptakan oleh Tuhan menurut rencana dan kasih-Nya.